Aksi lucu putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yakni Ryanza, selalu membuat para warganet gemas. Tak ayal, gerak-gerik bocah yang akrab disapa Cipung itu selalu menjadi buah bibir. Kegemasan pun kembali ditunjukkan Cipung saat menjemput sang mama di bandara. Cipung tampak berlari kecil menghampiri Nagita yang muncul di pintu kedatangan. Ibu dan anak itu pun lantas berpelukan untuk membayar semua rasa rindu yang dirasakan. Rafathar yang juga berada di sana pun ikut berpelukan dan mendapat ciuman dari sang ibu. Ternyata, sebelum Nagita tiba, Ryanza terus-terusan memandangi ke arah luar jendela. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!